Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ki Entus Susmono pada kali ini akan membawakan wayang santri, pementasan yang amat sangat baru di Indonesia, adalah premier. Kali ini dengan membawa lakon kisah Abu Nawas. Selamat menyaksikan, tepuk tangan yang meriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalali umurku
gimana sih? Duduk memilih tempat yang bagus. Nanti kalau saya duduknya terhalang-halang kamu begini, itu namanya disblocking. Ora kepoto. Kepret kali. Itu siapa, Deng? Kita sekarang sedang mengamati seorang wali yang bernama aslinya adalah Hasan bin Hani. Orang mengatakan wali itu adalah Abu Nawas. Nuas itu berarti kuncung. Kalau di Jawa namanya Rames. Semar Rames. Ya Semar kan dibalik Rames. Oh iya ya. Itu Gusti Abu Nawas kenapa sedang bersedih seperti itu Sideng? Ini ceritanya begitu. Begini begitu. Kon enggak nyong anger, mangane ora enak kowe terus ngomongnya angel. Embu ya nyong yang biasa berbiaya mahal sih ya. Ya Allah. Aduh. Banyak yang nonton. Iya. Ya Allah. Tak kira ama beras. Oh, beras kamu. Ceritanya gimana? Abu Nawas itu bapaknya adalah seorang hakim. Seorang apa? Hakim. Nah, hakim garis bukan. Hakim anu hakim wasit bukan. Hakim yang sokan ngetok palu untuk ternipadana. Terpidana. Kamu sudah pernah masuk penjara aja kok pura-pura sih kamu. Wah. Aduh, oh, seorang hakim di negara Irak yang ibu kotanya namanya Baghdad. Baghdad. Ya Baghdad. Seorang hakim. Iya. Kenapa kemudian Abu Nawas menggila? Pura-pura gila dan dia memang, waduh, stres. Sebabnya Abu Nawas itu ketika bapaknya cekik-cekik sakaratul maut. Sakaratul maut kan cara bahasa tegang cekik-cekik, Mbak. Duh, pakaiannya banser. Ya, kayak Asra Ori, kayak gitu ya. Nang upan, terus lighting orang ditujukan nang barenguyuk lalen. Bapaknya mau meninggal. Barang bapaknya peninggal, Hakim Hani itu, ternyata Abu Nawas ngonangi beberapa hal. Menemukan beberapa hal yang mustahil. Beberapa hil yang mustahil itu antorolio, antara lain adalah barang lagi ngeleleng Abu Nawas merekoro bapaknya mendekat sama ayahnya, betul. Ujuk-ujuk tiba-tiba, ya ujuk-ujuk dari telinga ayahnya yang sebelah kiri mengeluarkan bau-bauan yang sangat busuk, nyogok cungur. Wah. Menyengat hidung. Iya. Ditutupi dengan apa saja tetap tembus kepada bolongan cungur. Berarti bolongan cungur saking ngambane ya. Ditutupi mercon be tetep sih. Terus tetapi telinga yang sebelah kanan bapaknya Abu Nawas itu baunya hamur, harum sekali. Oh, jadi bapaknya itu telinga sebelah kiri itu berbau busuk, kopoken. Telinga sebelah kanan wangi nemen. Itu mengandung filsafat bagaimana, Teng? Ya saya saja nggak tahu, kamu tanya.
diparani malah menghindar. Biasa ngersik marani pan lagi utang ya pura-pura lunga. Biasa kelakuannya banser kayak gue. Terus dengan begitu Abu Nawas stres. Karena apa? Hakim itu adalah seperti buah silamakama. Silamakama. Ngedok palu jeder. Wong sing ora kerasa nyolong kadang kala bisa masuk ke penjara karena hakimnya sudah renta. Yang salah bisa dianggap benar, yang benar dianggap salah. Tergantung bagaimana cara mengondisikan hakim dan jaksa. Apakah di negara Baghdad sudah ada? Sejak ada peradaban manusia, yang namanya suap menyuap tetap ada. Dan itu dosa besar. Ar-Rosi wal Murtasi kilahuma finar. Itulah. Neraka jahanam kolitina fiha abada. Wahai umat Islam. Ya jangan ngosok kok. Jangan ngosok. Itulah. Oh iya iya. Tetapi kalau kemudian pas gedok palunya, berarti hakim itu jelas-jelas amanah. Stres. Pura-pura gila. Kadangkala gila itu bukan berarti gila. Betul. Suka muni diarani wong edan timbang suka diarani wong waras. Sebabe anger diarani wong edan berarti waras. Anger diarani wong waras berarti edan. Merong kok kena. Karena kerja ngomong bibit kayak wong edan, alhamdulillah, berarti nyonge si waras. Arno kayak wong edan, alhamdulillah, berarti edan temenan. Ya. Sekarang tidak ada hakim yang seperti dimaksud lupit dengan selendeng, bahwa hakim seyogianya adalah yang hak. Karena ada ayat mengatakan alaisallahu bi ahamil hakimin. Nah, kalau enggak salah kayak gitu. Allah adalah hakim yang seadil-adilnya. Udah kamu bicara. Awas kamu. Golek kok berani sama dalam. Terlalu dekat, blockingnya sulit. Akhirnya, akhirnya Abu Nawas kemudian memilih untuk menjalankan jalan gila untuk menuju pada Tuhan. Dia mau dijadikan hakim sama Sultan Harun al-Rashid, gak mau. Sebabnya ya bapaknya kayak gitu sih, dia khawatir barangkali mau ke kupingnya ini kemudian bosok semua. Itu yang dikhawatirkan. Iya ya. Sulit. Kalau kemudian kuping yang satu berbau wangi, kuping yang satu berbau busuk, hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bisa diampura dan kemudian masuk ke dalam surga bersama dengan orang-orang yang alim, bersama dengan para nabi, bersama dengan para orang-orang yang ikhlas. Allahumma amin. Assalamualaikum selendeng. Waalaikumsalam Gusti Abu Nawas. Assalamualaikum Lupit dan Selendeng. Nggih Ndara Abu Nawas. Nggih Ndara Abu Nawas. Hari ini saya menerima panggilan dari Sultan Harun al-Rashid di negeri ini. Aku sengaja membawamu karena aku lebih baik dikatakan gila. Itu kenapa saya memilih kamu. Kamu tahu alasannya Lupit? Tidak tahu bos. Selendeng kamu tahu alasannya? Tahu bos. Kenapa memilih kami? Agar penyamaran Tuan Abu Nawas sebagai orang gila dianggap sah. Karena kami dua orang ini memang bukan hanya mirip, tetapi gila beneran. Jangan gitu bos. Ikutlah dengan saya Lupit. Saya akan menghadap
Sultan Harun al-Rasyid. Dan kamu nanti jangan bocor ya. Saya akan pura-pura gila di hadapan Sultan Harun al-Rasyid agar saya tidak diangkat menjadi hakim. Faham? Uang tutup mulutnya. Uang tutup mulut. Irto tunggal iki. Nangane uang tutup mulut. Mari kita berangkat. Saya akan menembus semua batas-batas langit, menembus semua batas-batas pintu pagar kerajaan, dan akan aku tolak gelar yang begitu indah, hakim kerajaan, karena aku tidak ingin terpleset ke dalam kemunafikan. Aku tidak ingin terpleset di dalam kedoliman. Mari kita berangkat, Lubir. Hajabat humma, 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 hajabat humma